Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis mengumumkan kerangka dasar baharu untuk negara dikenali membangun Malaysia Madani yang dirumus bagi mencipta lonjakan baharu kepada negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanatnya secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada Khamis berkata tema Madani akan kekal relevan dan mampu selamatkan negara. Konsep Madani menggambarkan kepercayaan yang dicerna antara kerajaan dan rakyatnya berdasarkan pada asas ketelusan dan kerjasama. Membangun Malaysia Madani terdiri daripada 6 tonggak dasar iaitu M. Kemampanan, A. Kesejahteraan, D. Daya Cipta, A. Hormat, N. Keyakinan dan I. Ihsan. Menurut Jabatan Perdana Menteri, amanat Perdana Menteri pada Khamis adalah berpaksikan latar pengalamannya dalam keprihatinan dan perjuangan rakyat bermula daripada gerakan pelajar, aktivis sosial, ahli politik, pemimpin kerajaan sehinggalah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Agenda dasar kerangka Madani bukan sahaja memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah dan memenuhi keperluan negara, tetapi turut menyentuh pencorakan masa harapan serta memenuhi potensi rakyat serta negara. Aspek-aspek kemanusiaan yang diterima pakai oleh semua agama, semua aliran faham. Tetapi kadang-kadang sebahagian daripada fahaman itu meremehkan kekuatan keyakinan atau bagi orang Islam akidah dan akhlak. Jadi bagi saya mengungkapkan Madani ini istilahnya mungkin dianggap baru tapi sebenarnya tidak. Mencamak Madani itu disebut lama oleh pemikir-pemikir. Tetapi kita perkenalkan dan hebahkan kerana ia menekankan soal keyakinan dan kemanusiaan. Dan bila negara itu dipacu untuk maju dan kadangkala tercemar kerana salah laku dan rasuah, runtuh nilai, maka perlu ada kesedaran bersama di kalangan kita untuk menghidupkan semula kekuatan leluhur bangsa dari semua kaum dan agama di Malaysia ini, bahawa ada nilai-nilai murni yang harus dihidupkan dan dikembangkan semula.